What's up my friends, welcome back again with me Kumpulan Bareng Crypto and review and analysis update about FTT coin or FTX in KuCoin exchange for update in July 2023 after correction. Check this out. In the time frame 4 hour from KuCoin exchange, setelah sebelumnya si FTT ini sendiri membuat flash sampai di total hampir 2,5 dolar, koreksi kali ini yang hampir di minus 50% harusnya bouncing daripada si FTT ini sendiri nyata terkonfirmasi untuk menuju to the moon yang membangunkan, dan pergerakan ini sendiri terlihat daripada si FTT yang mulai kembali recover, dan target terdekat daripada FTT paling tidak kita kembali ke 2 dolar, 2,3 dolaran bakalan nyata akan terjadi untuk profit selanjutnya daripada si FTT di masa yang akan datang. Sebenarnya untuk long investment daripada si FTX atau si FTT ini sendiri setelah mengalami koreksi yang sangat membangunkan, sebenarnya long term potensial daripada FTT ini itu ada di angka 4-5 dolaran, dan kita hanya tinggal perlu menunggu progres daripada si FTT untuk segera kembali ke performanya di kemungkinan di 2024 atau 2025. Segitu saja update terbaru dari FTT kali ini untuk profit di bulan Juli. Tetap lakukan analisa pribadi, jangan jadikan ini bahan patokan. Disclaimer on, thanks for watching, salam comeback and new analysis update FTT today.